Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, ini berhenti di pinggir jalan mau ke penggosoknya. Ini temuan kemarin ya, guys. Temuan kemarin, Anda tahu sendiri. Ini langsung tak bawa semangat sekali hari ini, guys. Ya, udah terlihat jelas ya. Tapak jarak kurung di Batu Tunggal. Ini niatnya mau tak gosok, tapi mau tak masukkan saja kering. Tapi kayaknya agak susah loh, guys. Paling sedikit nanti. Ini kata garisnya. Timbulnya agak bawaan alamnya kayak gini, jadi paling nanti tak gesrik sedikit, guys. Ya, inilah kita amati-amati sambil melihat indahnya aliran sungai. Woyo woyo, seger sekali, guys, pokoknya, guys. Ini hari ini nggak begitu panas dan nggak hujan juga ya. Seperti ini. Wih, oke. Okay. Ini mau tahu proses, guys. Seperti apa kira-kira hasilnya? Ya, semoga saja memuaskan ya. Tapi udah jelas ya. Ini buatan alam ya, yang artinya satu garis dia sebenarnya merupakan persilangan antara lingkaran dan lingkaran ya, dan ini benar-benar temuan asli alam, buatan alam seperti ini. Jadi Anda udah bisa melihat bahan dan mungkin nanti hasil jadinya. Mungkin sedikit tak kesrik aja, guys, biar lebih rapih ya. Oke, kita lanjut, guys. Lanjut.
Woyo, hasil jadinya ya. Ini bahan dan hasil jadi yang Anda lihat, penemuannya bahan, bahkan Anda bisa saling menikmati dari kemarin langsung, dari langsung diproses ya. Walaupun dengan garis yang seadanya ya. Karena ini dada digesrik sedikit, guys. Seperti ini. Jadi tetap masih terlihat garis tapa jalaknya dan kurungnya ya. Nah, ini guys. Ini prosesnya lumayan panjang. Anda bisa melihat sendiri, jadi ya ada bukti penemuan dan proses selanjutnya seperti itu ya. Mau bagaimanapun hasilnya bagus ya. Cantik sekali. Ya. Ya bagaimanapun hasilnya bagus dan ini tapak jalak kurung, bukan yang lain-lain ya. Beberapa orang mencari tapak jalak kurung untuk beberapa ritual, beberapa kebutuhan, tapi saya tetap hanya jual unik antiknya ya. Prosesnya berasal dari Sungai Lukulo, batunya berasal dari batuan jasper, bahan tunggal kecil ya, dan hampir bisa dibikin natural. Cuman karena beberapa alasan memang kita sedikit poles, karena untuk jadikan natural ringnya yang nggak ada guys ya, ringnya dia agak lonjong. Kita nyari ring agak bulat itu sangat susah, apalagi yang alpaka ya. Ini ring alpaka, ring ini sebenarnya ring bekas ya, tapi tak masukkan saja. Oke, saya pamit undur diri guys. Monggo kalau ada yang minat murah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua. Mantap jos.